Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Kita teruskan sesi bimbingan dalam penulisan esei sejarah kerja khusus 9404. Saya akan menerangkan tentang bagaimana kita menulis sebuah esei sejarah berkaitan dengan sejarah tempat. Jadi saya ambil satu contoh kajian kes di Jugra Bandar Termasyar, iaitu di salah sebuah bandar di daerah Kuala Langat. Okay. Kita akan lihat bagaimana kita nak menulis tentang sejarah tempat berkaitan dengan sesuatu tempat, contohnya Jugra Bandar Termasyar sebagai pusat pentadbiran Negeri Selangor semasa pemerintahan Sultan Abdul Samad. Kita mula menulis sesuatu esei dengan membina apa yang dikatakan sebagai proposal. Okay, setelah kita mempunyai pelan ataupun perancangan yang baik untuk menulis tentang sesuatu tajuk, misalnya sejarah tempat, maka ada beberapa persoalan yang perlu kita jawab. Contohnya, sejauh manakah penemuan ataupun temu bual, interview, temu ramak dan sebagainya kita dengan seseorang orang sumber, misalnya Tuan Haji Amir, itu salah seorang penduduk yang lama yang telah bermastautin di Bandar Termasyar, di Jugra Bandar Termasyar. Mungkin kita dapat menemui orang sumber ini, individu tertentu berkaitan dengan bandar yang nak kita kaji. Tetapi sejauh manakah orang sumber itu mencukupi sebagai evidence untuk kita menulis tentang sejarah tempat itu? Itu adalah persoalan penting yang perlu kita fikirkan sebelum kita meneruskan kajian kita, dan mungkin kita perlu menambah lagi beberapa orang sumber, beberapa lagi sumber pertama, okay, untuk menjadikan esei itu sesuatu esei yang menarik dan membuka kepada kajian seterusnya. Antara perkara penting yang perlu kita kena pasti sebab kita dalam proses untuk mendapatkan bahan ataupun evidence ataupun bukti-bukti untuk membolehkan kita menulis sesuatu esei sejarah, khususnya tentang sejarah tempat. Mungkin kita boleh dapat sumber pertama daripada beberapa penemuan gambar-gambar lama yang menggambarkan tentang peristiwa yang berlaku pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Samad, okay, sebagai Sultan Negeri Selangor yang keempat pada waktu itu. Jadi dalam kita menulis tentang Kuala Langat, itu bandar Jugra Bandar Termasyar sebagai pusat pentadbiran, kita telah menemui beberapa foto lama ataupun tinggalan-tinggalan lama, misalnya tinggalan-tinggalan yang dibina semasa pemerintahan Sultan Abdul Samad. Okay, ada tinggalan-tinggalan itu. Ini kalau kita lihat memang ada, dan kita boleh ambil gambar-gambar tersebut sebagai satu bukti. Tapi adakah ini cukup sebagai sumber pertama? Itu perlu kita persoalkan. Jadi ada beberapa perkara penting yang perlu kita kena pasti untuk kita menghasilkan satu esei yang baik berkaitan dengan tempat yang kita kaji. Okay, tadi kita bergantung kepada orang sumber. Jadi sebanyak mana orang sumber kita dapat, yang sejauh mana orang sumber itu membantu kita dalam memberi penjelasan tentang tempat yang kita kaji. Kedua, mungkin kita boleh dapat daripada tinggalan-tinggalan lama, artifak, bangunan dan sebagainya, monumen, bangunan dan sebagainya yang masih ada di kawasan Bandar Termasyar ini. Ini yang boleh kita jadikan sebagai sumber pertama. Jadi itu perlu kita fikirkan. Kita dah jelas dari segi latar masanya zaman pemerintahan Sultan Abdul Samad, iaitu Sultan Selangor yang keempat pada waktu itu. Jadi apa yang kita nak kaji, isu yang kita nak kaji adalah Kuala Langat ataupun Bandar Termasyar sebagai pusat Jugra Bandar Termasyar sebagai pusat pentadbiran Negeri Selangor pada masa awal pemerintahan Sultan Abdul Samad. Okey, dan latar tempatnya adalah Jugra Bandar Termasyar. Jelas. Jadi dari segi skop kajian kita itu sangat jelas. Apa yang kita nak kaji, di mana kita nak kaji, apa yang kita nak kaji, tempatnya di mana, masanya bila, time frame-nya. Okey, semua itu sangat penting dalam kita menentukan sama ada sumber pertama kita itu di mana kita boleh dapat, mencukupi tidak. Dan kita juga disokong oleh sumber kedua ataupun sumber lisan yang lain. Okey, semua ini akan membantu kita dalam menghasilkan satu esei yang baik tentang sejarah sesuatu tempat.
dalam kita menulis esei, khususnya esei sejarah, ada satu perkara penting yang saya sebut sebagai garis hujah. Sebab kita nak berhujah untuk menerangkan persoalan kajian yang kita kaji, yang itu dipanggil dapatan kajian. Okay, dalam menulis esei, kita ingin menjelaskan persoalan yang kita tetapkan dalam proposal kajian. Jadi persoalan itu bergantung kepada garisan hujah yang kita kemukakan. Jadi kita perlu berhati-hati bila kita berhujah atau fakta yang kita nak menjelaskan. Misalnya kita nak menjelaskan Jugra Bandar Temasah sebagai pusat pentadbiran. Jadi apakah hujah-hujahan yang perlu kita nyatakan untuk membuktikan pada masa pemerintah Sultan Abdul Samad, Jugra adalah pusat pentadbiran Negeri Selangor pada waktu itu. Mungkin juga kita boleh mengkaji banyak perkara berkaitan dengan tempat, sesuatu tempat. Tak kira di mana tempat, Kuala Selangor ke ataupun di tempat-tempat lain. Misalnya di Kuala Kangsar, okay, di Perak, Kuala Kangsar, ataupun di Kuala Kedah, di Kedah. Okey, mana-mana tempat. Okey. Dia sebagai apa? Dia adakah dia sebagai pusat pentadbiran, okey, sebagai pusat perkembangan ekonomi, sebagai pusat pentadbiran, sebagai pusat pendidikan, pusat perdagangan dan sebagainya, ataupun pelabuhan yang penting. Okey, semua itu kita boleh menjelaskan merujuk kepada tempat yang dah kita kaji. Jadi, kalau kita lihat daripada skop kajian itu, tempat itu kita boleh lihat dari segi asal-usul tempat tersebut, latar belakang tempat tersebut, perkembangan tempat tersebut, berdasarkan fungsinya, sebagai fungsinya dari segi ekonomi, fungsinya dari segi politik, fungsinya dari segi sosial. Okay, semua itu menunjukkan perkembangan, perubahan mungkin kita boleh lihat. Okay, semua itu berlaku. Cuma kita nak melihatnya dari segi jangka masa bila. Nah, itu yang perlu kita tentukan. Jadi garisan hujah ini, anda mesti menetapkan hujah yang menjawab persoalan yang telah anda ajukan dalam proposal kajian. Selalunya pelajar menulis esei untuk soalan yang mereka mahukan. Sebab persoalan itu kita yang tentukan. Kita nak menulis tentang apa tempat itu? Apakah isu yang nak kita bicarakan? Kita nak memperjelaskan. Adakah dia berkaitan dengan perkembangan, berkaitan dengan perubahan, ataupun berkaitan dengan fungsi sesuatu tempat itu, sebagai pusat perancangan, pusat perdagangan, ataupun pusat apa yang kita fikirkan. Jadi persoalan itu kita yang tentukan. Yang kedua, anda perlu menetapkan hujah anda sebelum mula menulis. Okay, kita nak menulis tentang, macam saya ambil contoh di sini, pusat pentadbiran. Jadi kita nak tentukan hujah kita yang pertama, bagaimana Bandar Temasah, Jugra Bandar Temasah itu menjadi pusat pentadbiran. Okay, kita boleh kaitkan dengan asal-usul, latar belakang, bagaimana Sultan Abdul Samad menjadikan Kuala Langat ataupun Jugra Bandar Temasah itu sebagai pusat pentadbiran. Okay, itu garisan hujah yang kita perlu tentukan. Jadi kita dah ada dah. Dari situ kita perlu cari bukti. Baru kita boleh cari bukti. Oh, kita perlu cari bukti tentang bagaimana Jugra itu dibuka, dijadikan sebagai pusat pentadbiran oleh Sultan Abdul Samad. Okay, apakah sumber yang perlu kita dapat? Bagaimana kita nak dapat? Di mana kita nak dapat dan sebagainya. Itu dipanggil garis hujah. Jadi sebelum kita buat tu, baru kita boleh menghasilkan satu esei yang baik. Okay, anda perlu menetapkan hujah anda sebelum mula menulis, dan anda perlu mengekalkan hujah anda sepanjang pengenalan, perenggan isi dan kesimpulan esei. Sebab perkembangan esei kita, perkembangan esei yang kita tulis itu mestilah berperingkat melalui persoalan pertama, persoalan kedua, persoalan ketiga, yang semua itu kita jelaskan dalam perenggan-perenggan yang menjelaskan tentang persoalan pertama, persoalan kedua, persoalan ketiga, dan akhirnya kita simpul esei kita. Jadi esei itu akan apabila orang membaca tentang esei kita, dia akan tertarik untuk membaca seterusnya. Sehingga mereka memahami apa yang cuba kita sampaikan. Okay, itu yang penting, pelajar. Bila kita menulis esei, kita pastikan apa yang kita sampaikan itu tidak berlaku perulangan. Okay, esei yang kita sampaikan itu mengikut urutan, mengikut perkembangan esei yang baik. Dan bila kita membaca, kita akan memahami apa yang cuba disampaikan. Jadi esei yang baik itu, dia mudah difahami oleh pembaca. Jelas. Jelas oleh pembaca. Jadi kita perlu membina garis hujah ini, supaya kita boleh menjelaskan dengan baik. Yang penting, anda tidak perlu bersetuju dengan soalan itu. Anda mungkin mencabar soalan ataupun setuju dengan satu aspek sambil mencabar yang lain. Maksudnya, pelbagai perkara boleh kita hujahkan.
okay, kedudukan. Ini kita nak menghujah tadi tentang bagaimana jugrah bantuan termasya itu menjadi pusat pentadbiran. Okay, banyak aspek kita boleh lihat. Okay, kita boleh rujuk berbagai sumber, pertama, sumber kedua dan sumber lisan. Okay, antara sebab-sebab yang menjadikannya sebagai pusat pentadbiran negeri Selangor pada waktu itu. Hujah yang hendak kita kemukakan itu akan menjadi huraian yang mengembangkan isi. Jadi hujah apa yang anda akan ambil? Kita nak hujah dari sudut apa? Okay, itu yang perlu kita fikirkan. Dan kita akan kembali dan melihat soalannya. Adakah anda bersetuju atau tidak setuju? Kalau setuju, kenapa? Tak setuju, mengapa? Dan itu yang dipanggil hujah. Kita berhujah dengan persoalan yang kita kemukakan tadi supaya esei yang kita tulis itu menjadi menarik. Jadi sesuatu menarik yang menggalakkan kepada pembaca untuk berfikir, okay, untuk memberi pendapat mereka sendiri. Dan berdasarkan apa yang kita berikan itu, dia akan mengembangkan, dia menjadikan persoalan yang kita kemukakan itu sesuatu yang menarik untuk dikaji ataupun untuk meneruskan pembacaan dan untuk memahami dengan lebih baik tentang sesuatu tempat yang kita kaji. Jadi apakah bukti yang anda ada untuk menyokong hujah anda? Jadi kalau kita berhujah saja, kita memberi pendapat kita tetapi kita tidak mempunyai bukti, okay, itu satu perkara yang lain. Jadi esei yang baik mesti ada bukti untuk mengukuhkan hujahan yang kita kemukakan. Jadi buat senarai bukti yang anda ada, buat senarai bukti yang anda miliki yang menyokong hujah anda. Itu sangat penting. Jadi sebab tu saya kata kita perlu ada kad bibliografi, kad kad apa ni? Kad yang dipanggil kad untuk menulis sumber tadi. Ni nota hujung. Jadi dalam kad itu kita dah kumpul bukti-bukti ini supaya mudah bila kita menulis, kita boleh ambil bukti tersebut untuk dimasukkan dalam hujahan kita. Okay? Masukkan dalam hujahan kita. Jadi saya akan jelaskan lepas ini bagaimana kita nak ambil bukti tersebut dan masukkan dalam hujahan ini. Okay, saya harap pelajar dah faham apa itu garis hujah. Okay? Jadi esei ini sangat bergantung kepada cara kita menulis itu bergantung kepada apa yang kita nak hujahkan, apa yang kita nak sampaikan, bagaimana huraian kita, apakah persoalan itu dapat memberi gambaran kepada pembaca tentang apa yang cuba kita sampaikan dan sejauh mana dia memberi kefahaman kepada pembaca tentang apa yang kita tulis. Itu yang dipanggil sebagai garis hujahan. Bila kita menulis esei, pelajar mesti pastikan kita mempunyai struktur esei yang jelas. Jadi struktur esei yang jelas itu kita dah rancang dalam proposal. Jadi kita perlu buat empat perkara ini. Pertama, kita rancang dengan cermat menggariskan garis hujah yang saya jelaskan tadi dan menyenaraikan konsep yang hendak kita kemukakan, bukti yang hendak kita gunakan, sejarawan ataupun orang sumber yang kita nak gunakan ataupun masukkan dalam setiap perenggan yang kita jelaskan. Daripada persoalan pertama, persoalan kedua, persoalan ketiga. Jadi kita perlu rancang. Itu yang dipanggil struktur esei yang jelas. Okay? Ada tempat tertentu mungkin kita kena jelaskan dari segi definasinya. Bila sebut pusat pentadbiran, apa yang dikatakan sebagai pusat pentadbiran? Jadi kita perlu definasi yang jelas. Mungkin dari beberapa definasi, daripada beberapa buku yang kita boleh ambil untuk menjelaskan tentang definasi pusat pentadbiran. Dan di mana kita nak letakkan? Adakah definasi itu hanya di perenggan? Tidak semestinya. Jadi mungkin juga di dalam penerangan isi itu ada perkara yang perlu kita jelaskan. Kita boleh memberi definasi. Misalnya dari segi pelantikan. Okay? Misalnya dari segi pelantikan waris takhta negeri Selangor bagaimana? Baik, kita perlu jelaskan. Ini dari segi pewarisan takhta. Contoh yang boleh kita kaitkan dengan isi kita. Jadi ada masa tertentu, ada tempat tertentu kita perlu memberi definisi tentang sesuatu perkara, istilah, konsep yang sukar, yang memudahkan lagi untuk pembaca kita memahami apa yang kita sedang sampaikan. Jadi yang pertama dalam satu esei yang baik, pengenalannya kita nyatakan kedudukan ataupun garis hujah penulis dan garisan idea utama yang akan dibincangkan dalam setiap perenggan. Jadi dalam pengenalan kita perlu nyatakan apakah sebenarnya yang nak kita jelaskan tentang jugrah bandar termasa sebagai pusat pentadbiran.
apakah garis hujah yang nak kita kemukakan? Itu semua kita nyatakan dalam pengenalan tentang sesuatu tempat yang nak kita bicarakan, nak kita tulis. Jadi kita mesti ada penjelasan di pengenalan itu. Apa sebenarnya kita nak jelaskan tentang? Misalnya kita ambil contoh yang lain. Contoh kita jelaskan tentang Kuala Kangsar, okay, sebagai bandar diraja. Okay, Kuala Kangsar sebagai bandar diraja. Jadi apakah hujah-hujah yang akan kita kemukakan untuk membuktikan Kuala Kangsar sebagai bandar diraja? Itu boleh kita nyatakan dalam pengenalan. Dan nanti dalam isi kita jelaskan apa yang kita nyatakan dalam pengenalan itu. Itu satu cara. Okay. Kedua, isi. Isi itu adalah perenggan-perenggan. Perenggan ini bukanlah satu perenggan untuk satu persoalan. Bukan satu persoalan itu ada 10 perenggan. Tak ada masalah. Persoalan yang kedua ada 12 perenggan. Juga tak ada masalah. Okay, perenggan itu penting sebab dia mengembangkan hujahan kita. Dan setiap hujahan itu akan berkembang mengikut perenggan demi perenggan. Setiap perenggan yang baru, dia menjelaskan hujahan yang baru. Dan ia akan memberi satu esei yang baik. Sebab esei itu akan berkembang, okay, mengikut mengikut apa, kronologi yang baik. Okay, mengikut kronologi ke ataupun dia mengikut mengikut fakta, okay, yang berkembang untuk menjelaskan setiap persoalan yang kita kemukakan. Jadi, hujah mini yang menggunakan bukti dan bekerjasama untuk meyakinkan pembaca mengenai pandangan anda. Kita boleh memberi pandangan sebab kita yang menulis. Dan pandangan kita itu disokong oleh evidence ataupun bukti yang kita dapat. Dan kita akan membuat analisa berdasarkan kepada fakta dan evidence yang kita kemukakan. Dan kita akan memberi link ataupun hubungan berkaitan dengan analisa yang kita buat itu. Okay, itu adalah isi yang baik. Okay, isi yang berkembang secara teratur, okay, secara jelas yang memudahkan kefahaman pembaca. Dan akhir sekali kita akan buat kesimpulan, iaitu menyatakan kedudukan penulis dan merumuskan hujah-hujah yang dibuat dalam setiap perenggan tadi untuk mengingatkan dan meyakinkan pembaca. Kenapa kita kata tamasya sebagai geograf pada tamasya sebagai pusat pentadbiran? Mengapa kita kata-katakan Kuala Kangsar sebagai bandar diraja di negara? Jadi kita simpulkan, ini berdasarkan hujahan yang kita ada dalam isi tadi, kita simpulkan dalam isi tersebut. Ini dalam kita punya isi. Dan semua ini akan memberikan 2,500 hingga 3,000 patah perkataan. Mungkin kita hanya perlu satu persoalan saja untuk menjelaskan sebab kita dah mencukupi panjang esei yang telah ditetapkan. Tidak semestinya mesti 3-5 persoalan. Ini persoalan itu bertambah, berkembang disebabkan kita tidak mempunyai jumlah perkataan yang mencukupi. Jadi kita perlu wujudkan satu persoalan yang baru untuk menambah hujahan kita, untuk mengukuhkan esei yang kita sampaikan. Sebab itu biasanya ada 2 persoalan yang perlu kita jelaskan dalam esei. Okay, paling banyak pun mungkin 3. Mungkin ada 4 pun tak bermasalah. Yang penting, kita mencapai matlamat kita untuk menulis sebuah esei yang panjangnya antara 2,500 patah perkataan hingga 3,000 dah patah perkataan. Tidak termasuk nota hujung dan juga bibliografi. Okay, itulah esei sejarah pelajar. Jadi kita perlu susun dan mempunyai struktur esei yang jelas. Okay, dari segi pengenalan, isi dan juga kesimpulan. Satu lagi perkara yang penting, bila kita merancang esei yang saya jelaskan tadi, kita perlu menulis rancangan esei kita sendiri. Contoh, okay, dalam perenggan yang pertama, kita nak menceritakan tentang asal-usul. Okay, dari segi konsep ataupun subtopik yang kita nak jelaskan adalah asal-usul. Dan kita kena pasti evidence-nya. Okay, dia punya bukti. Dan kita nak analisisnya dari segi apa. Okay, bergantung kepada sumber pertama, sumber kedua ataupun sumber ketiga yang kita ada untuk menjelaskan asal-usul. Itu kita dah jelaskan. Kedua, mungkin kita nak jelaskan tentang perkembangan penduduk yang membolehkan temasya, geograf temasya, bandar temasya itu menjadi pusat pentadbiran. Okay, jadi kita perlu ada tentukan apakah evidence yang untuk menjelaskan dari segi perkembangan penduduk, apakah evidence untuk menjelaskan ekonomi, menjelaskan sosial. Jadi kita yang tentukan, jadi kita kumpul. Ini ada satu plan ataupun rancangan untuk menentukan apa yang kita nak terangkan dalam perenggan yang pertama, perenggan kedua, ketiga dan seterusnya.
dan apakah bukti yang kita ada. Yang ini kita catatkan dalam kad annot ataupun kad nota hujung dan juga kad bibliografi. Okay, semua itu kita dah kumpulkan. Jadi jelas, pelajar nampak tak? Bila kita menulis, kita ada perancangan di sebelah kita. Jadi bila kita menulis berdasarkan rancangan esei yang telah kita tentukan. Jadi esei kita itu akan menarik. Esei kita itu akan berkembang dengan baik dan memberi kefahaman kepada pembaca. Okay, bukan tajuk yang hebat, tajuk yang besar, tetapi apa yang kita sampaikan itu cukup menarik, cukup jelas dan memudahkan kefahaman pembaca. Jadi macam mana nak bagi dia mudah, tepat dan mudah difahami, kita perlu ada rancangan esei seperti saya tunjukkan ini. Jadi kita perlu rancang pelanggan pertama, apa kita nak jelaskan, pelanggan kedua, pelanggan ketiga dan seterusnya berdasarkan persoalan yang kita kemukakan dalam proposal dan berdasarkan evidence ataupun analisis yang kita nak buat, yang telah kita kumpulkan dalam proses pra-penulisan. Sebelum kita menulis, kita dah ada semua bahan ni. Mungkin di tengah penulisan itu kita tak cukup bahan itu, jadi kita boleh cari lagi. Kita boleh kumpulkan maklumat, cari maklumat yang baru untuk menambah baik kita punya penulisan tersebut. Lepas tu kita perlu ada draft pertama, draft kedua ataupun draft akhir untuk mengukuhkan penulisan kita. Sebab proses menghasilkan esei sejarah ini adalah satu proses yang berterusan yang saya panggil bimbingan. Sebelum esei kamu siap, kamu dibimbing untuk menyiapkan esei. Baru dah dinilai. Setelah siap dan tempoh masa yang ditentukan, kamu akan dinilai. Ini dari segi pemarkahannya. Berdasarkan kepada proses bimbingan. Jadi inilah perancangannya. Sebelum kita menulis esei dan kita dapat menghasilkan satu esei yang baik. InsyaAllah. Sekarang saya jelaskan bagaimana kita nak mengembangkan isi kita berdasarkan perenggan. Empat perkara penting yang saya panggil SEAL, S-E-A-L. SEAL, S-E-A-L. S yang pertama adalah statement, pernyataan yang nak kita jelaskan. Itu penjelasan mengenai bagaimana bukti yang anda ada untuk digunakan untuk menyokong hujahan anda. Okay, apakah statement yang kita gunakan? Kedua, statement kita itu mesti disokong oleh bukti, iaitu evidence. Sebab kita adalah student of history, kita adalah penulis, pelajar sejarah, nak menulis esei sejarah. Jadi setiap statement yang kita kemukakan mesti berdasarkan bukti ataupun evidence. Tanpa statement yang diberikan tanpa bukti, itu sudah menjadi pernyataan umum saja, yang tidak mempunyai asas. Okay, kesahihan dalam bukti sejarah itu perlu menunjukkan bukti. Itu dipanggil evidence. Jadi ayat yang merangkumi perenggan anda dan membuat pautan logik ke perenggan seterusnya berdasarkan evidence yang kita kemukakan, sama ada dari sumber pertama, sumber kedua ataupun sumber ketiga. Okay, kita dapat pernyataan, kita disokong oleh evidence yang kita panggil nota hujung tadi, dan kita akan membuat analisis daripada dapatan tersebut. Okay, ayat pembuka yang memberitahu pembaca tentang apakah perenggan itu ingin jelaskan. Jadi kita jelaskan lagi. Kita membuat analisis daripada pernyataan yang kita beri, dan kita disokong oleh sumber, dan kita akan membuat analisis. Berdasarkan kepada dua perkara tadi. Statement dan juga evidence. Dan kita boleh kaitkan, kita linkkan, okay, penerangan kita itu dengan nama, tarikh, data lain yang kita ada, keterangan yang menjadi perenggan itu meyakinkan. Maksudnya ini adalah hujahan tambahan, bukti tambahan yang boleh menjelaskan lagi kita punya statement, kita punya bukti, kita punya analisis digabungkan dengan link-link lain yang kita ada berdasarkan sumber-sumber yang lain yang mengukuhkan apa yang ingin kita jelaskan tentang tempat itu. Jugrah Bandar Temasa sebagai pusat pentadbiran. Mungkin kita boleh kaitkan dengan tarikh-tarikh pembukaan, statistik dari segi jumlah penduduk, nama-nama tempat dan sebagainya. Nama bangunan, nama tempat, nama istana yang ada di jugrah Bandar Temasa pada waktu itu. Okay, itu akan mengukuhkan lagi penjelasan kita tentang statement yang kita kemukakan, evidence yang kita jelaskan, analisis yang kita cuba buat, dan kita kukuhkan lagi dengan link. Jadi itu empat perkara penting yang saya katakan yang dipanggil S-E-A-L. Statement, evidence,
analisis dan juga link. Dalam setiap perenggan ada empat perkara ini, itu adalah satu esei yang sangat baik. Cuba lihat contoh yang saya berikan. Statement, pernyataan yang kita nyatakan. Saya bagi satu contoh statement. Dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor, Raja Muda adalah yang paling layak diangkat sebagai Sultan. Justru itu, atas sebab tersebut, Tengku Ampuan Basik melantik anak dengnya, iaitu Raja Mahmud, sebagai pewaris takhta Kerajaan Selangor selepas kemangkatan ayahandanya. Okay, ini adalah satu statement, satu pernyataan. Walau bagaimanapun, tindakan tersebut mendapat tentangan kerana usia Raja Mahmud yang terlalu muda marah tiada bukti kukuh yang menunjukkan baginda telah dilantik ke jawatan Raja Muda semasa pemerintahan ayahandanya. Jadi kita perlu evidence, kita perlu buktikan. Pernyataan kita ini perlu ada evidence. Jadi evidence itulah yang saya katakan sebagai bukti tadi yang kita nyatakan dalam endnote ataupun nota hujung. Jadi kita sudah ada statement, kita ada evidence untuk menjelaskan esei yang kita telah, ini pernyataan ataupun hujahan yang dah kita kemukakan. Faham? Bagaimana kita gunakan statement, apa yang dikatakan statement. Ini ada statement, dan statement itu mesti ada evidence yang menyokong pernyataan tersebut. Okay, sebagai apa kita panggil sebagai nota hujung ataupun end note. Setelah kita membuat pernyataan, kita menunjukkan evidence dan kita membuat analisis berdasarkan kepada kedudukan Raja Abdul Samad, nama baginda telah dicadangkan sebagai Sultan Selangor oleh Raja Jemaat. Cadangan tersebut mendapat sokongan beberapa orang besar daerah di Selangor, antaranya Datuk Aru, Datuk Penggawa Pematang, Datuk Jeram, Raja Abdullah dan Raja Afaq bertitik tolak daripada tindakan tersebut. Okay, itu adalah analisis. Raja Abdul Samad diangkat darjatnya sebagai Sultan Selangor keempat dengan gelaran Sultan Abdul Samad. Setelah dilantik sebagai Sultan, baginda memutuskan untuk terus bersemayam di Kuala Langat dan membina istana kediaman di Jugrah. Okay, itu yang dikatakan sebagai link. Okay, kita ada statement tadi, kita ada evidence, kita buat analisis dan kita memberikan link. Link ini juga, analisis ini juga kita boleh kaitkan dengan endnote ataupun nota hujung, iaitu evidence yang kita ada mengukuhkan jawapan kita itu. Ini mengukuhkan esei yang kita tuliskan. Okay, berdasarkan kepada perkembangan esei yang baik. Okay, ini perkara penting yang saya jelaskan tadi. Apa dia statement, apa dia evidence, apa dia analisis, apa yang dimasukkan dengan link. Okay, ini akan memberi satu esei yang baik. Cuba lihat contoh ini. Okay, bagaimana kita menulis evidence itu. Contoh pentadbiran Sultan Abdul Samad juga diwarnai dengan konflik perang saudara antara Raja Abdullah dengan Tengku Kudin. Apabila Perang Kelang tercetus pada tahun 1867, Sultan Abdul Samad bersemayam di Kuala Langat dan tidak menyembelahi mana-mana pihak. Okay, itu pernyataan. Dan apakah evidence yang kita ambil? Evidence yang kita gunakan adalah Swettenham, F. Frank Swettenham. Okay, 1955, British Malaya. An account of the origin and progress of British influence in Malaya. Okay, London, diterbitkan di London oleh penerbitan T. Lane. Okay, halaman 202. Okay, ini adalah nota hujung ataupun ini yang kita gunakan tadi. Yang saya katakan tadi, statement dan juga evidence. Inilah evidence. Okay, kita jelaskan lagi. Namun, perang yang tercetus memberi kesan positif kepada pentadbiran Sultan Abdul Samad sebagai penguasa di Kuala Langat. Hal ini kerana biji timah tidak dapat dibawa keluar melalui Sungai Kelang, malah terpaksa dibawa keluar dengan melalui Sungai Langat. Secara tidak langsung memberi keuntungan kepercukaian kepada baginda. Okey, sumbernya, buktinya daripada sumber pertama ini. Okay, daripada report ini, CO 273/94 Robinson kepada Hick Beach. Okay, ini ada satu surat, 18/6/1878. Okey, halaman 34 contohnya. Okey, ini adalah bukti yang kita gunakan. Jadi dia ada statement, dia ada evidence, dia ada analisis, dia ada link yang kita sampaikan. Okey, semua itu dalam contoh penulisan. Okey, ini yang dikatakan sebagai contoh penulisan berkaitan dengan
apa yang kita katakan sebagai penulisan esei sejarah. Okey, saya harap Raja jelas tentang perkara ini. Contohnya, bagaimana kita menggunakan empat perkara yang saya kemukakan tadi: statement, evidence, analisis dan juga link. Okey, empat perkara ini perlu diberikan perhatian dalam kita mengembangkan isi kita dalam perenggan-perenggan yang kita cuba menjelaskan tentang persoalan yang kita kemukakan dalam memberi penjelasan tentang isi yang kita tulis. Setelah kita menulis esei kita, kita dah ada pengenalan, kita sudah menjelaskan tentang isi, kita dah buat kesimpulan. Jadi perkara yang akhir perlu kita pastikan untuk menghasilkan satu esei yang baik tentang sejarah tempat ini, kita perlu edit esei sejarah kita. Luangkan masa untuk menyunting karangan anda. Periksa kejelasan ungkapan dan ejaan. Okey, masa kita menaip tu berlaku typing error dan sebagainya. Kita perlu betulkan. Okey, tandakan dalam perenggan jika perlu. Pastikan bahawa anda telah mempertahankan pendapat anda dan menghapuskan perenggan ataupun ayat yang bertentangan, ayat yang berulang dengan respon awal anda terhadap persoalan ataupun soalan yang kamu kemukakan. Jika ada hujahan hukum, mungkin dia tidak berkaitan dengan persoalan yang kita kemukakan. Mungkin kita boleh buang saja. Hapuskan saja. Ataupun padamkan hujahan tersebut. Ataupun mungkin dah terlalu panjang tentang hujahan yang kita kemukakan untuk persoalan itu. Ini bikin kita tak perlu memasukkan lagi hujahan tersebut. Tak apa, buang. Itu dipanggil proses edit. Jadi kita perlu edit sejarah, esei sejarah kita itu supaya kita dapat menghasilkan satu esei yang baik, yang tidak boring, tidak panjang, tidak melirik orang kata, tetapi dia mempunyai satu penjelasan yang cukup menarik dan mudah untuk difahami, serta berdasarkan bukti. Jika hanya pernyataan umum saja yang tidak bersandarkan pada evidence, cuba kurangkan untuk menghasilkan satu esei yang baik. Ini adalah contoh bibliografi. Pelajar, pada nyatakan sumber pertama, inilah sumber pertama daripada surat, report-report dan sebagainya untuk dinyatakan di bahagian bibliografi. Okey, cuma beza nanti bila kita masukkan bahan-bahan ini dalam nota hujung, dia mesti ada halamannya, muka surat berapa dan sebagainya. Okey, ini contoh sumber pertama. Kita tulis sumber pertama. Apakah bahan-bahan sumber pertama yang kita gunakan untuk menulis esei sejarah tempat tersebut? Okey, dengan baik. Okey, ini contoh sumber kedua yang kita gunakan dalam bibliografi. Okey, pelajar boleh catatkan. Okey, dah susun kita punya sumber pertama, sumber kedua dengan lebih baik. Okey, dalam bahagian akhir esei kita. Pelajar kena faham, bibliografi adalah bahagian akhir. Beza bibliografi dengan nota hujung, bibliografi tidak perlu nyatakan buku surat ataupun halaman. Tetapi dalam nota hujung, mesti ada halaman. Jadi kita telah asingkan sumber bibliografi kita itu dengan sumber pertama, sumber kedua, sumber ketiga dan sebagainya. Jadi jelaskan, kategorikan sumber-sumber kita itu dalam bibliografi. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan untuk setakat ini. Teruskan ulang kaji. Okey. Cuba menghasilkan satu esei yang baik berdasarkan beberapa panduan yang saya berikan. Okey, saya bangga apa yang saya berikan ini dapat membantu pelajar dalam menghasilkan satu esei yang baik. Selamat maju jaya pelajar. Okey, kita jaga kita. Okey, dan pastikan anda bersedia untuk menghadapi peperiksaan di semester kedua ini. Okey, selamat maju jaya. Jumpa lagi. Terima kasih. Minit bersama Suko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Kali penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah